Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh pusing-pusing, aku pusing. Kenapa? Syup, kenapa lagi pusing? Kenapa, Don? Lang, kenapa? Gue ditargetin 3 hari, Lang. Buat apa, Dan? Cari jodoh. Buat pasangan hidup gue. Eyang Titi tuh, eyang gue tuh udah kasih ultimatum. Eyang Titi lagi nih? Kalau gue gak dapat jodoh dalam waktu 3 hari, gue gak dapat jadi ahli waris. Astaga. Dia kan punya tanah 3 meter. Bayang. 3 meter doang? 3 meter square. Oh, gede, lebar, gede lebar. Banget. Dan tapi ya, kalau ngomongin jodoh ya prinsipnya ya, Dan. Ya. Itu prinsipnya tuh kayak film layar lebar yang tentang balapan-balapan mobil, Dan. Maksud lu gimana tuh? Kudu nyari jodoh yang fast and serius. Fast and furious? Ini kalau saya ya, kalau saya dulu hobinya ini, cari dari kontak-kontak handphone. Kalau nggak ada kontak handphone, kontak batin dah. Saat kontak handphone emang gitu ya? Bisa, coba. Oke. Kita random aja cari. Ya, siapa ya. Nih nama yang paling dari merem? Gua tuh kan Andre. Ya. Cocoknya tuh gua harus sama-sama A. Ya udah coba cari, siapa kontak handphone. Waluyo. Lah katanya lihatnya dari atas dong. Oh iya, maaf, maaf. Jangan dari bawah. A. Ini ada nih. A. Paling atas siapa A? Amanda. Amanda. Wow. Oh kan, iya. Bilang, komandan paling pas sama Amanda. Bener tuh, Bang. Anak gua aja suka si Kenzi. Iya, kan? Iya, di Papa Rock and Roll. Ceritanya. Kan gua ada syutingan baru Papa Rock and Roll. Iya. Gitu. Nyungsruk dulu. Kenzi iya. Nyungsruk ya? Iya. Viral juga itu. Amanda berarti ya? Amanda, Dan. Oke, oke. Mumpung gak ada gangguan. Gua telepon Amanda ya. Amanda. Coba. Mudah-mudahan dia lagi gak sibuk. Telepon siapa? Hah? Telepon siapa? Amrullah. Sama-sama Am depannya. Iya, Amanda. Kenapa sih? Kepapa, baru telepon-teleponan sama saya. Eh? Siapa Amanda? Hmm. Oh iya, bilang apa dia? Mau pesan karet 2 liter. Banyak amat. Lagi... karet 2 liter. Lagi bisnis ban dalam kali, kata. Enggak, gue tuh lagi... Saya tuh gini. Eyang Titi itu menyuruh saya segera menikah. Dalam waktu 3 hari, saya dikasih deadline untuk mendapatkan jodoh. Pacar? Oh enggak, bahaya ini. Pakai ini aja, apa namanya, aplikasi biro jodoh itu loh. Ya kagak bakat, komandan pakai gitu-gituan. Kalau enggak nyewa aja, nyewa pacar. Ada sekarang apa namanya jasa sewa pacar. Maksudnya, oh iya bisa juga, Dan. Iya, buat temenin kondangan, bagi rapot, outing. Semua bisa. Paling gak kan Eyang Titi tuh, aman. Tapi gue pengennya bener-bener yang gue bikin gue jatuh cinta gitu loh. Gue gak mau kayak gitu-gitu. Ya yang penting amanin Eyang Titi dulu. Iya. Baru nanti komandan cari lagi. Gampang. Eh coba Pak Surya cari kali di handphone. Coba ya. Coba-coba. Siapa ya? Coba lihat. Nah ini aja nih. Mana? Coba ya gue telepon ya. Halo? Iya pacar sewaan. Hah lembek? Hah? Oh pacar Cina. Coba sini. Halo, sore. Iya pacar sewaan ya? Hah? Malah sulap. Hah? Wah. Oh pacarno. Oh pacar. Pacarno. Awa. Salah malahan. Awa. Kenapa cabut? Lu pagi pasti lagi nelpon pacar-pacar kan? Iya. Yang salah mulu. Iya. Kita gak mau salah nih. Kita. Mana nih? Mana nih? Gimana jadinya nih? Ya. Tuhan sama Miki. Saya gimana? Sih gak bisa bantu nih. Saya lagi ngurusin banjir nih kebetulan kan. Orang ngambil airnya. Iya ambil airnya. Iya. Maaf banget komandan, kita berdua gak bisa dapet karena... Ini, kita berdua gak bisa dapet, kan kamu menyari. Aku mau ngapain, aku gak mau ngurusin. Lah kan komandan yang ngelarang kita untuk pacaran di dalam satu kantor. Gak ada cinta-cintaan. Tapi ini urusannya beda, Wen. Ini iya. Menyangkut hubungan keluarga, eyang dan juga cucu. Betul. Dan juga harta warisan, Wen. Lah, urusan kita sama yang subur apa, komandan? Kalau sampai gue dapet jodoh, kan gue dapet warisan. Dan kalian kan gak dapet apa-apa. Iya.
Jadi penting buat gua. Terus untungnya buat kita apa? Juga. Tapi giliran kita dilarang komandan cuma gara-gara warisan boleh pacaran. Nah, kan kalau gua dapat warisan kan gua traktir lu pada-pada. Komandan jadi enggak adil kalau kayak gitu. Adil. Komandan, tenang. Sebenarnya saya udah dapat. Ada teman saya mau saya kenalin sama komandan. Ini. Serius lu? Sorry atuh gitu orangnya. Lu dapat dalam keadaan tahu bulat. Kok? Dadakan? Enggak. Nah, ini dia orangnya. Walaupun dia diem-diem tapi dia carefree sama gua. Care aja. Dia bantuin gua bebas gitu. Maksudnya carefree kan maksudnya? Tenang komandan. Tadi katanya udah datang lagi nongkrong di kafe minum kopi sama cireng. Tenang aja. Oh, andelannya itu. Kenalin gua dong. Tenang aja. Ini masih muda. Masih muda, cantik. Rambutnya panjang. Itu selera gua. Cakep banget. Apa kabar? Hai, baik. Halo. Ini teman aku. Ini cakep banget. Cakep mana? Yang mana? Yang mana? Oh, iya. Sur. Halo. Yang gua juga mau ngasih warisan lu ada. Kamu udah punya. Ini pas gua lihat fotonya, gua bilang, ini kayaknya terlalu Jakarta Selatan deh buat komandan. Maksudnya? Kebagusan. Terlalu bagusan. Sur! Ini yang lo maksud? Iya. Bintangnya apa? Bintangnya Scorpio. Tapi CEO-nya undur-undur, gimana? Tahun berapa? Ada dalam tanah. Ya, Scorpio. Serius Scorpio? Scorpio. Semakin di depan dong. Halo, gimana jadi enggak? Iya jadi. Ini Komandan Andre, dia adalah... Komandan harus tampil rapi. Komandan! Itu dah sih. Bahannya emang gitu. Lu mau bikin gua rapi, mau bikin gua mati. Tadi lu, itu bukan bikin nikon. Iya bukan. Bunyi batang leher gitu. Maaf dan. Kayaknya untuk mendampingi komandan dia terlalu casual penampilannya. Aku suka. Tapi kita makeover dulu sebentar. Oh iya di makeover. Nah. Di makeover. Kamu ganti deh coba pakai ini itunya. Aku suka caranya ngetat. Enggak apa-apa. Ya. Sananya, caranya enggak siapa-apa ini aja. Biar kelihatan sama kayak komandan agak rapi kan. Yang Titi orangnya suka agak picky. Semi formal gitu dan semi formal. Oh gitu. Biar cantik komandan. Oh jadi aku sama komandan nih. Iya. Oke, Nas. Kamu pakai apa aja, Bang? Kita nanya-nanya dulu ya, ngobrol dulu nanti. Takutnya nanti si apa namanya? Siapa tadi namanya yang Diki. Diki nanya-nanya takutnya biar gak pas lah. Oh iya. Boleh ya, Mbak? Oh iya, duduk aja dah. Mbak sih. Boleh ya. Apa ya? Kamu apa ya? Baby. Babi. Babi. Lo ngatain gua lo. Enggak sih tahu. Lo begitu babi. Iya. Ki. Ya. Pada berantem. Halo, gue Surya Insomnia, gue adalah polantas paling bersinar di Polisi Lapor Pak. Terus sebenernya, keinginan gue banyak, gue pengen jadi anak band, gue pengen jadi model, pengen jadi pilot, pengen jadi manekin, pengen jadi nahkoda. Ah, banyak mau lo Pak Surya! Lebih banyak orang-orang yang kayak iri kayak gini. Sebenarnya gue jadi petugas polisi itu bukan karena kebutuhan, tapi karena cita-cita. Emang cita-cita gue itu memang pengen jadi, salah satunya pengen jadi polantas juga. Ya, apa boleh dikata namanya itu. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Eh, Ran gak apa-apa. It's okay. Lain kali hati-hati ya. Maaf ya. Sur? Ya, komandan? Kontrol, ingat. Profesional. Siap, komandan. Jangan sampai lupa lautan. Lupa daratan. Siap. Maaf ya. Iya, hati-hati ya. Aman komandan, tenang. Kinan gue banyak dan kesempatan-kesempatan itu selalu ada. Kenapa? Karena gue ganteng, kaya, tinggi, dan disukai banyak wanita. Gue bisa pegang kendali tanpa kendala sama sekali. Salah dari bawah!
Tapi tenang, gue bisa pegang kendali tanpa kendala sama sekali. Gimana caranya, Sur? Gimana caranya, Sur? Gimana caranya? Mau tahu caranya? Mau. Ayo ikut aku. Ayo. Komandan, saya kasih tahu. Nih, pegang kendali tanpa kendala dengan Telkomsel Halo Plus. Layanan pasca bayar yang fleksibel dan ngasih kita banyak plus. Halo Plus, plusnya apaan tuh, Sur? Nah, abis daftar langsung dapat Telkomsel Point. Plus dapat benefit bebas langganan. Aplikasi streaming Disney Plus Hotstar, Prime Video Mobile, dan Video Platinum Mobile. Wah, menarik nih. Berapaan paketannya, Sur? Jangan nih. Mahal-mahal lah. Enggak. Harga mulai Rp100.000 dapat kuota sampai 150GB. Selain kuota internet, nikmati juga benefit plus kuota telepon dan SMS ke semua operator. Banyak juga stok lu, Sur. Daftarin saya juga dong. Abis! Diambilin semua. Ya, komandan udah starter pack diambil, minta didaftarin lagi. Daftar sendiri aja di tcel.me/daftar-halo. Gampang kok. Sini, komandan. Ubah banyak mau kamu jadi banyak plus dengan Halo Plus. Asal tuh makanannya harus kenyal-kenyal gitu. Jadi aku suka banget. Asal. Dan kayak kenyal-kenyal. Dia senang yang kenyal-kenyal, agak keriput. Wow! Pas banget! Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh